Halo YouTube, di depan ini adalah Stargazer yang tipe tren manual, harganya di angka 275. Sementara yang warna putih ini adalah Stargazer yang tipe prime, harganya 307. Untuk setiap harga di Stargazer itu boleh lihat di kotak deskripsi. Dan ini itu adalah penampakan dari kunci Stargazer yang tipe tren. Dia hanya bisa kunci pintu, buka kunci, dan buka bagasi. Penampakannya seperti ini. Masih anak kunci. Sementara kalau untuk yang tipe prime itu sudah remote ya. Ini kita bisa buka kunci, tutup kunci, buka kunci, nyalakan dan buka bagasi. Nah, di video kali ini aku mau coba untuk kasih sedikit review singkat perbedaan antara kedua unit ini. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis biar jadi insight mana yang lebih kalian butuhkan, apakah yang tipe trend atau yang tipe prime. Dan untuk info saja, untuk Stargazer itu bisa dengan DP 20 juta. Jadi kita mau coba untuk mulai dari yang tipe trend dulu. Seperti ini penampakan dari bagian depan tipe trend. Untuk di tipe trend ini list chrome memanjang dari kiri ke kanan. Ini bukan lampu, list chrome, ada logo Hyundai-nya, grillnya. Terus untuk lampu sendiri itu kita masih lampu halogen. Sementara di bagian ini itu adalah sen dan di spion. Untuk di tipe prime ini adalah lampu manjang dari kiri ke kanan, bukan list chrome, ini lampu. Lampu. Ada logo Hyundai, di sini kita ada lampu, sen dan fog lamp. Kalau di tipe trend itu tidak ada fog lamp, tidak ada fog lamp. Nah, kita masuk ke bagian samping. Untuk pelek di trend, di tipe trend itu masih single tone. Single tone dengan profil bannya itu pakai ring 16 dengan profil ban 20555. Single tone. Baik yang belakang. Nah, di bagian belakang remnya masih tromol. Kalau untuk yang depan itu sudah cakram. Kita move ke bagian prime. Untuk di tipe prime sendiri itu untuk pelek depan belakang itu sudah two-tone. Ringnya sama, ringnya itu di ring 16, profil bannya 20555, rem cakram, pakai ban Kumho. Yang di tipe trend, yang di tipe prime itu sudah keyless, pencet sekali. Itu yang terbuka hanya pintu driver. Coba kita lihat. Oh, terbuka juga rupanya. Sudah soft touch. Pengaturan kaca, potong kaca untuk ngunci pintu. Nah, untuk di tipe prime itu untuk joknya sudah kulit, sudah nyaman. Begitupun juga untuk di armrest-nya. Untuk pengaturan tempat duduk ini untuk adjust tinggi rendahnya tempat duduk, ini buat adjuster bahu, dan di bagian sini untuk slidingnya. Untuk setir, itu pengaturannya sudah tilt steering dan teleskopik. Di tipe prime sudah engine start stop. Ada kisi AC 1, 2, 3, dan 4. Ada media penyimpanan. Terus di bagian sini, di bagian setir, sebentar mundur dulu.
bagian setir di sebelah kanan itu pengaturan lane keeping assist sama lane following assist, sementara di bagian kiri itu adalah pengaturan audio dan telepon. Nah, untuk MID, saya coba nyalakan dulu sebentar ya. Takut mengganggu, tapi oke lah, bentar aja lah ya. Nah, ini adalah penampakan MID-nya sudah digital. Nah, di tipe prime itu ada 4 pilihan mode drive, eco, normal, sport, dan smart. Begitu. Untuk head unit sudah touchscreen dan ada pengaturan tombol juga. Visi AC, lampu hazard, dan ini sudah touchscreen juga. Tuh. Untuk di bagian sini, di bagian ini sudah support wireless charging. Sudah ada support wireless charging. Untuk rem tangan itu masih manual. Kita matikan. Nah, sudah. Untuk di bagian depan tipe prime, dan kita coba untuk masuk ke bagian baris kedua yang tipe prime. Nanti kita masuk ke yang tipe trend ya. Itu kebetulan yang captain seat. Saya taruh dulu kuncinya di sini. Sudah kulit, nyaman ini. Sangat nyaman. Untuk yang di tipe prime, captain seat itu ini ada meja, cukup kuat. Di bagian bawah ini ada kantung. Di bagian ini itu kita ada USB dan media penyimpanan. Dan tentunya di sini juga ada kantung ya. Ada hand grip biasa, kisi AC, kekuatan anginnya. Nah, untuk mentoknya ke belakang seperti ini mentoknya ke belakang satu jengkal ya. Tapi kalau mentoknya ke depan tidak ada satu jengkal, setengah jengkal lah ya. Nih, setengah jengkal. Ini mentok ke depan, tapi kalau aku mentok ke belakang, nah, satu jengkal. Begitu. Ini untuk baris kedua, dan kita mau coba untuk di baris ketiga. Di baris ketiga seperti ini kondisinya. Nah, sudah, dan kita mau coba untuk lihat dari baris belakang, paling belakang ya. Nah, just info juga buat kawan-kawan, untuk di baris kedua ini kita bisa rubuhkan. Kita rubuhkan ini tuas pengaitnya ya, rubuh. Untuk yang kedua juga bisa kita rubuhkan. Rubuh. Dan ini bisa kita rubuhkan. Tarik ini. Oh, ada sabuk pengaman. Sorry. Copot dulu sabuk pengamannya. Coba rubuhkan. Rubuh. Jadi baris ketiga ini bisa kita rubuhkan, dan baris kedua. Jadi selain bisa angkut keluarga, mobil ini itu bisa juga untuk angkut barang. Let's see, kalau kawan-kawan
mau camping atau mau pindahan, di sini bisa digunakan sebagai media penyimpanan atau ngangkut barang. Di baris ini itu apa sih? Nah, di baris ini itu adalah ada media penyimpanan 1, 2, dan 3. Nah, itu saja untuk baris ketiga. Kita coba untuk tutup lagi. Untuk di tipe Stargazer yang prime itu ada kamera mundur dan 1, 2, 3, 3 titik sensor parkir. Nah, kita coba untuk move ke yang tipe trend. Kita ambil kuncinya. Sebelum masuk ke tipe trend, aku mau coba kasih sedikit insight-nya tentang bedanya Stargazer yang tipe trend maupun yang tipe prime. Kalau bedanya itu adalah untuk di tipe prime itu Hyundai Smart Sense-nya sudah sangat lengkap. Nah, untuk detail-detail Hyundai Smart Sense-nya ada di kotak deskripsi. Sementara kalau untuk yang di tipe trend itu tidak ada Hyundai Smart Sense-nya. Dan kita mau coba untuk review dari baris pertama hingga baris ke belakang. Nah, agak silau, tapi nggak apa-apa lah. Untuk di tipe trend itu masih anak kunci. Bentar aku taruh dulu sini kuncinya. Masih anak kunci. Untuk setir, pengaturan setir itu sudah tilt steering dan teleskopik, agak berat. Untuk penampakan setir di sini ada pengaturan audio dan mengangkat telepon, sementara di bagian kanan tidak ada lane keeping assist maupun lane following assist. Belum digital. Sama sepertinya ini belum touchscreen. Mau saya coba untuk nyalakan tapi karena di dalam dealer lagi ada customer, tidak usah dinyalakan ya. Ini masih analog, pengaturan AC masih analog, ada USB dan soket. Ini belum support wireless charging, belum. Untuk rem tangan masih biasa, untuk armrest biasa. Nah, untuk tempat duduk itu masih belum kulit. Tapi masih cukup nyaman lah untuk didudukin. Nah, untuk pengaturan tempat duduk biasa masih manual. Naikkan untuk pengaturan bau dan slidingnya. Seperti itu. Dan kita coba untuk move ke baris kedua. Untuk di baris kedua kebetulan ini sama-sama yang captain seat. Coba rekam dari sana. Ya, kebetulan sama-sama yang captain seat. Cuman di tipe trend itu tidak ada namanya meja di bagian belakang. Kantung ada. Media penyimpanan ada tapi tidak ada USB. Di sebelah sini tidak ada kantung. Itu yang di tipe trend. Dan kita coba untuk masuk ke baris ketiga. Tapi kita rubuhkan dulu ini ya. Rubuhkan dulu. Sama, konsepnya sama. Rubuh. Rubuh. Kita lihat dari baris belakang. Nah, hampir sama kegunaannya, bisa sebagai mobil keluarga maupun mobil angkutan. Di tipe trend itu tidak ada kamera mundur begitu. Nah, itu perbedaan antara Stargazer yang tipe trend maupun yang tipe trend.
secara fitur di tipe Prime Hyundai Smart Sense-nya lebih banyak, lebih lengkap, tapi kalau di tipe Trend tidak ada Hyundai Smart Sense. Hyundai Smart Sense-nya boleh kalian lihat di kotak deskripsi. Oke, segitu aja dulu untuk review singkat antara tipe Prime serta tipe Trend. Nah, buat kawan-kawan, kalau ada rencana mau pembelian cash kredit maupun tukar tambah Stargazer atau kereta, baik cash maupun kredit, boleh berkabar sama aku, lihat nomor di kotak deskripsi. Thank you.